Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Prila. Di konten kali ini saya akan mau mereview brand lokal atau baju kaos brand lokal dari No Slide Pray to Life. Nah, seperti ini kita coba review ya, seperti apa produk dari No Slide Pray to Life ini. Saya nggak di endorse maupun di sponsori oleh No Slide Try to Life. Saya hanya memperkenalkan dan mereview sedikit brand lokal ini buatan dari temanku. Jadi nggak ada salahnya kita memperkenalkan atau promosiin brand teman. Nah, ini dia clothingan atau brand lokal No Slide Try to Life. Brand ini berkonsep tentang skateboard dan juga musik. Coba kita review dulu ya. Atau kita coba buka dulu seperti apa penampakannya. Ya, kira-kira seperti inilah. Ada logonya di depan, No Slide Try to Life, sablonannya. Ini belakangnya seperti ini, No Slide Try to Life. Lumayan keren ya. Ini kayaknya memang konsepnya tentang skateboarding juga ya. Kalau dilihat-lihat sih, kain dari brand lokal ini memakai kain 20S yang lumayan tebal ya. Enggak, kalau 32S atau 40S mungkin agak tipis. Kayaknya sih ini 20S. Harga kaosnya pun lumayan medium lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Harganya sekitar 145 ya, 145 aku belinya di Instagramnya, di No Slide Try to Life. Langsung aja cek di Instagramnya dia. Kita coba dulu ya t-shirtnya. Nah, seperti inilah tampilan kaos dari No Slide Try to Life seharga 145.000. Di pembelian seharga 145.000, kalian juga mendapatkan 2 stiker dari No Slide dan juga tas kardus seperti ini. Ya, lumayan lah buat untuk nyimpan-nyimpan barang atau bawa barang. Dan juga di tagnya No Slide Try to Life ini bertuliskan, oh, dari bahasa Inggrisnya, coba kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. 5% hasil penjualan dari kami akan didonasikan ke yayasan atau ke panti asuhan yang kurang mampu. Intinya untuk orang yang kurang mampu lah ya. 5% hasil penjualan dari No Slide ini. Thanks for your support to charity. Thanks for your support to charity. Nah, mantap nih. Ternyata 5% hasil penjualan dari No Slide Try to Life ini akan disumbangkan ke orang yang kurang mampu. Jadi teman-teman yang belanja atau beli kaos di No Slide Try to Life ini, secara tidak langsung kalian sudah ikut bercharity atau menyumbangkan. Nah, pembelian kaos No Slide ini bisa langsung DM ke Instagramnya langsung, nanti saya cantumkan di deskripsi. Dan juga bisa beli di Shopee dan Tokopedia. Nanti saya cantumkan juga di deskripsi YouTube. Dan kiranya cukup sekian dulu nih review kaos brand lokal dari No Slide Try to Life ini. Semoga semakin maju clothingan atau brand lokal Indonesia.
siapa tahu bisa go internasional lah ya, dapat customer dari orang luar negeri, mungkin marketnya ke sana. Siapa tahu kayak Peter Says Denim kan lumayan juga, bisa langsung support atau endorse entah itu artis luar negeri atau musisi luar negeri. Pokoknya semoga semakin maju clothingan dan brand lokal Indonesia. Oke, cukup segitu aja kira-kira video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you!